seringkali kita terlalu terlalu kaku mau produk apa yang mau dijual. Sebenarnya bisa juga lihat kita mau jualannya di mana. Ya kali ini kita mau ngebahas ini Om, secara riset produk nih. Kan Om Ramtus kan apa ya, nggak kepikiran gitu loh orang-orang kok bisa jualan racun tikus gitu loh. Nah, berarti kan unik gitu loh nya Om Ramtus untuk riset produknya ini. Nah, tapi pertama-tama ini kenalin dulu Om, siapa nih Om Ramtus, terus jualannya apa, sama jualan dan omsetnya berapa kalau kalau mau. Halo Om Tante semuanya nih, kenalin dengan saya. Saya namanya sesuai dengan produknya yang dijual aja. Jadi kalau saya jualan Ramtus, nama saya Ramtus. Nanti ada produk baru lagi, ada lagi nama saya. Tapi kalau di apa, saya, orang lebih kenal saya dengan Ramtus sih kan gitu, karena itu produk salah satu produk saya kan gitu. Sekarang saya full online lah. Salah satu produk jualan saya yaitu racun tikus. Selebihnya saya masih ada juga sih, jualan-jualan produk-produk lain juga ada sih. Cuman cukup yang dikenal orang Ramtusnya aja. Kalau yang lain jangan, ntar dicontek lagi. Betul. Gak bercanda. Betul sih itu sih. Betul ya? Ah, oke. Okay. Takutnya nanti dicontek orang, ya betul. Wah, udah banyak banget nih yang udah kenal Om Ramtus ya. Ini jangan-jangan yang nonton semuanya followernya Om Ramtus. Follower ente, aneh mah cuman berapa Om? Kita mah baru newbie. Bisa aja loh. Hah? Bisa aja. Iya, baru newbie, bikin Instagram dulu gak kapan? Bulan apa ya? Mau Kopdar Tangerang bulan November, akhir November. Baru tak bikin. Oh, berarti belum ada setahun berarti Om ya? November. Wah, gokil. Oke. Jadi Om Ramtus ini jualannya tadi ya racun tikus, untuk channel jualannya di mana aja Om? Apa marketplace saja atau sama Instagram atau marketplace saja? Dulu itu awal asal muasalnya itu murni full di ini sih. Awal ngebikinnya itu di murni jualannya di marketplace Shopee dan Tokopedia. Sampai sekarang pun saya jualan cuma di Shopee dan Tokopedia aja. Tapi itu mulai pertama kali saya jualan itu di Tokopedia 8 Desember 2018. Berarti udah. Untuk di Shopee saya mulai 8 Januari 2019. Baru-baru 2 tahun aja, baru-baru newbie aja kita. Siap. Jualannya siap. Satu itu di toko itu baru satu. Berarti jualannya di itu ya, marketplace saja ya Om ya, berarti ya di Instagram berarti marketplace dulu. Aja cuma Instagram saya nggak bisa jualan Instagram. Saya nebeng aja. Facebook ads dikit-dikit aja. Reseller gimana? Reseller terus distributor gitu berarti ada ya untuk agen-agennya gitu. Untuk sekarang udah ada, itu mulai dibuka itu per 2020 kemarin sih. Okay, udah okay. Buka juga di Bali Mall kemarin-marin itu. Okay, berarti udah tersebar ke seluruh Indonesia berarti ya untuk distributor. Alhamdulillah. Kalau itu udah dari Sabang sampai Merauke udah. Beberapa negara ASEAN juga udah. Nah terus untuk itu Om, tolong Om diceritain kenapa kok bisa kepikiran jualan racun tikus gitu loh. Gini. Kan sebenarnya apa ya? Ya. Kita itu terlalu, kalau dulu sih idenya karena di rumah itu emang ada tikus. Yang kedua, background pendidikan saya juga sebenarnya, pendidikannya saya kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan ini kita belajar nih hama-hama penyakit kan gitu. Nah pas begitu salah satunya tikus, tapi saya nggak lulus juga sih mata kuliahnya, berat mata kuliahnya. Tapi lulus kuliah tahun berapa itu ya? Tahun 2006 apa 2000 berapa tuh lulus? Cuman nggak langsung dijalanin, baru mulai create produk racun tikus ini ya baru 2018. Idenya karena di rumah itu awalnya
emang ada tikus, banyak tikus, nggak kelar-kelar tikusnya kan, udah coba berbagai macam kan gitu. Cuman tetap nggak kelar, akhirnya baca-baca buku, iseng aja coba bikin kan gitu. Bukan coba bikin sih awalnya, coba ini. Tak cobain semua racun tikus, berujung semuanya jadi riset. Berujungnya jadi riset. Nah, Ada Om Suhu, ada Bang Afan. Assalamualaikum Bapak Komandan. Gokil. Subes. Waduh, gimana nih Om? Lanjut atau kita live aja nih? Karena ada Mas Afan. Lanjut dulu. Ya. Nah, jadi gini. Langsung aja ke situ. Kalau ide-ide tadi topik kita ujungnya ini ya, bahas ide produk yang mau dijual ya. Cara riset produk apa yang mau dijual ya? Iya. Seringkali kita terlalu kaku mau produk apa yang mau dijual. Sebenarnya bisa juga lihat kita mau jualannya di mana. Misalnya contoh marketplace. Marketplace ini kan kalau di saya pribadi secara personal, nggak tahu di yang lain, saya menganggap marketplace ini adalah hot market banget, di mana orang masuk ke marketplace itu pilihannya cuma dua, orang yang benar belanja atau kita sebagai seller untuk ngeriset. Ya, selagi itu jumlah seller sama jumlah manusia Indonesianya masih timpang jauh, ya tetap peluang jualan produk itu masih tinggi. Dan produknya apa produknya, apa aja produk yang mau dijual itu apa aja. Ide produk yang mau dijual itu sebenarnya ini produk minimal nih, cara risetnya simple aja. Coba lihat ini di berapa kali Kopdar Baleo Mall pernah saya bahas sih, mencari ide produk yang mau dijual itu adalah pertama, produk apa sih yang sering kita pakai. Oke, yang sering dipakai minimal itu. Niat mau jualannya itu tuh minimal untuk mengurangi biaya pengeluaran lah. Kan kalau kita begitu kan kita tahu suppliernya di mana. Ikut-ikut jualan kan kalau kita sebagai reseller, dropshipper, agen, apa distributor, otomatis biaya begitu kita dapat kan dapat harga yang beda, harganya agak murah. Minimal kita udah berpikiran untuk mengurangi kos pribadi. Kan gitu. Jadi kalau pakai mindset yang kayak begitu, pasti ketemu produknya adalah produk yang sering-sering dikonsumsi sendiri. Produk-produk yang benar-benar kita butuhin sendiri. Kalau enggak, kalau kita udah berkeluarga, lihat produk-produk yang sering dipakai sama keluarga. Produk-produk yang sering dipakai oleh keluarga, lihat yang juga lingkungan sekitar. Idenya racun tikus sebenarnya dari situ. Karena kebutuhan di rumah. Si Luna di rumah udah enggak mempan pakai ini itu, coba. Iseng lah coba. Enggak sengaja kebeli semua beberapa brand merek dan jenis racun tikus itu kebeli. Tak cobain satu-satu. Dari situ muncul idenya. Nah, contoh kalau kayak sekarang ini. Jadi kalau tikus sih sebenarnya ya sampai kapan pun, sampai kiamat pun masih ada itu kan gitu. Cuman jadi galau doanya. Kalau benar-benar tuntas tikus orang nanti enggak cuan kita kan. Jangan ikutan jual racun tikus. Doanya bingung. Kalau benar-benar keren nanti produk mati, nanti semuanya kan enggak cuan kita. Maaf. Canda-canda. Bisa sih itu. Terus apa lagi ya? Ide produk. Tipe-tipe produk kebutuhan itu tinggi lah. Kalau enggak yang konsumtif banget, pilihnya gini, tipe kebutuhan, kalau enggak yang produk kira-kira konsumtif banget. Konsumtif banget, iya. Apa? Kok yang konsumtif banget sama orang yang potensi repeat ordernya tinggi, selain kebutuhan pokok, apalagi? Ini sebelum aja nih, skincare tuh, kayak contohnya tuh, konsumtif banget. Skincare. Pomade masih oke lah, sampo. Jerawat. Kalau kita kirim muka jerawat yang kalau Desoni kan gitu banyak masker dengan beraneka ragam. Apalagi kalau enggak cari yang masalah-masalah yang ada di diri kita, masalah yang ada di keluarga. Jadiin kita anak motor nih, coba kebutuhan motor apa,
yang rutin. Contoh deh Sony hobi main game, apanya yang dijual kan macam-macam. Iya bisa keyboardnya bisa. Jadi apa aja? Iya sih emang ya. Hah? Bisa keyboardnya bisa headsetnya emang banyak sih yang bisa dijual sih kalau misalnya. Banyak di pre-selling. Nah ya, dari situ saya tipikal seller yang sebenarnya kalau jualan itu kudu nyoba dulu barangnya. Nah kalau udah barang gini loh, kita jualan barang. Tadi kan ada yang nanya kok barang saya nggak laku-laku ya gitu kan? Iya. Coba deh. Ini marketplace. Kita coba bahas di marketplace dulu. Marketplace itu adalah orang yang berjualan. Si customer yang masuk benar mencari kebutuhannya dia. Tugasnya kita kan sebenarnya simple, meyakinkan produk yang dia cari adalah itu yang produk kita jual. Tinggal bahasa yang kita bikin atau copywriting bahasa orang itu bahasanya lebih cenderung untuk lebih meyakinkan kalau produk yang kita jual inilah. Dia lagi butuh produk apa? Dia butuh racun tikus. Ya pastikan bahasa yang kita pakai itu benar-benar bahasa yang benar-benar meyakinkan mereka kalau masalahnya dia akan tuntas dengan produk kita. Kan gitu. Ya. Tinggal begitu aja sih sebenarnya. Enggak ribet-ribet juga. Bani dia jualannya sayur. Laku juga. Iya sih. Ya, jadi kalau ide produk jangan terlalu kaku aja kayak kan ibu kering. Yang penting ya, kita sih ketemu gaya bahasanya nih produk nih orang beli sayur itu coba dilihat. Ketika kita beli Deso nih sering belanja di sosmed juga, sering belanja di Shopee juga kan, Tokped gitu-gitu kan. Sering. Pasti belanja kan? Pasti. Oke. Pasti itu kan pasti. Sekarang coba deh, pasnya Deso nih mau belanja, ya. Kira-kira yang dibutuhin itu apa aja? Dibutuhin maksudnya itu melihat misalnya mau beli apa? Deso nih mau beli apa? Keyboard. Ini kemarin itu misalnya aku kan gitu. Jerawatan nih. Kan jerawatan. Terus aku coba ini beli sabun krim sih, krim jerawat gitu. Ya itu. Cuman pasti yang dikebutuhannya jerawatnya jerawat yang kayak apa? Pasti ngeriset pas di ini kan bahasanya yang biar yang kena kan gitu tuh. Ya bahasanya nanti kayak gitu. Betul. Jadi mendekat ya, merilkan. Biasanya sebelum belanja obat jerawat itu saya riset dulu sih di YouTube sih. Terus baru nanti kalau udah nemu nih produk apa yang cocok baru ke marketplace untuk pembeliannya. Ujung-ujungnya jual itu obat jerawat itu kalau cocok. Begitu cocok kan udah dipakai tuh, cocok misalnya beneran hilang, jualin aja lagi tuh sabun jerawat tetapi pakai dengan bahasa sendiri. Itu akan lebih real daripada pakai yang bahasa dibuat oleh supplier. Itu akan lebih real. Kan di sini nanti udah make, lihat apa yang dirasakan, terus berapa lama hilangnya. Jadi ceritanya lebih enak. Bahasanya buat bahasa sesederhana mungkin yang mudah dimengerti dan sesuai kebutuhan orang. Itu. Oke. Begitu aja sih. Berarti intinya itu kita lihat dari permasalahan kita dulu ya Om ya. Apa produk apa yang ya, lihat permasalahan pakai. Kita. Permasalahan kita kayak aku ini tadi timbul jerawat terus beli obat jerawat dan bisa dijual lagi gitu ya. Kalau iya. Om nih, biasanya kan orang-orang kalau untuk riset produk itu kan harus riset market dulu tuh. Nah itu riset market itu sebenarnya penting gak sih Om? Kayak kalau tips dari Om Ramtus tadi kan dari permasalahan gini. Kita. Nah gimana tuh? Sebenarnya riset market ya. Kalau orang kebanyakan gini, riset marketnya dia terlalu berpegangan pangsa pasarnya ada gak sih kan gitu ya. Ini banyak gak sih yang akan mencari? Oke lah, apa sih yang biasa dipakai? Volume pencarian di Shopee. Betul. Volume pencarian di Google Keyword Planner. Ya. Betul. Makanya kalau saya sih enggak. Saya itu pilihan yang kedua. Gimana tuh? Kalau saya sih enggak ya, karena kemarin dulu saya kepikiran produk. Kalau minimalnya tadi saya sederhanakan gimana? Produk ini pasti bisa saya pakai sendiri. Kalau saya make, pasti orang lain tuh akan make juga. Jadi nggak mesti juga yang volume pencariannya harus gede itu akan gede juga pangsa pasarnya.
Iya, kalau itu sih iya. Cuman itu kompetitornya akan banyak juga. Jadi saya nggak terlalu berpegangan banget dengan hasil volume volume pencarian. Saya justru mainnya kebanyakan yang kecil-kecil. Karena kalau rame pun udah banyak pencarinya, sellernya pasti banyak. I see. Jadi makanya pas dalam meriset segmen pasarnya, kan orang riset keyword. Dari riset keyword itu kalau di NP, kalau saya lebih cenderung ke kata kunci turunannya. Itu dulu yang saya babat. Saya tak buka nih di sini nih. Saya nyari segmen pasar. Saya lebih penting saya tertarget dan segmented banget. Misalnya kalau keyboard kan banyak tuh, macam-macam kan gitu tuh. Dari keyboard kan dapat kata kunci turunannya apa? Keyboard gaming, keyboard apa kan gitu tuh. Nah, saya lebih hajar ke situnya. Walaupun volumenya hanya dikit, tetapi itu udah pasti banget tuh. Tertarget ya? Udah pasti tuh. Tertarget banget. Nah, saya bisa mengabaikan sedikit volume pencariannya. Karena bisa jadi dulu-dulu sih ke saya kenapa agak mengabaikan itu, seringkali saya ketemunya dulu waktu awal-awal jualan, seringkali saya ketemu begitu volume pencariannya banyak, saya lihat kompetitornya, buset banyak banget, jadi jiper juga sendiri. Contoh lah kaos pria, barangnya bakalan ada masuk nih, kaos pria itu kan banyak banget harganya, murah-murah banget. Ada puluhan ribu produk di Shopee. Sampai ratusan ribu, saya ngecek malah volume pencariannya sampai ratusan ribu. Udah gila. Ya. Sekarang kalau main kayak begitu kan capek. Harga udah hancur-hancuran. Sekarang dari kaos pria tadi, cari segmen pasarnya yang siapa? Pecah nih. Mau anak ABG, mau orang yang eksekutif muda, atau mau orang-orang yang berukuran spesial yang jumbo. Nah, itu dari segmen targetnya udah kelihatan, itu satu. Yang kedua, mungkin temanya. Contoh aja nih sekarang. Kalau jualan kaos, tema yang hot dua. Yang berbau-bau Palestina. Segmen pasarnya jelas ada. Berbau-bau Palestina tuh udah ada, lagi hot beritanya. Yang kedua, apa kemarin babi ngepet yang di yang dibilang orang yang pesugihan itu sebenarnya tinggi juga, lagi momennya dapat pet, tapi itu sebentar momen yang kayak begitu. Terus nih mau jersey udah jelas dua nih, jersey Liga Champion nih main ya, kaos atau jersey yang mau main liga finalnya kan nanti itu tuh Manchester City sama Chelsea. Kena tuh jualan yang baru-baru menang liga. Siapa kalau liga Inggris Manchester City, aksesorisnya bisa naik. Di liga Italia itu Inter Milan bisa naik. Kan gitu tuh. Nah, saya lebih cenderung ke target yang kayak begitu. Karena kalau sudah tertarget, harganya bisa kita bikin abu-abu. Kalau tadi saya cuma jual kaos pria doang, harganya udah hancur. Mau jual nih, targetnya ABG, anak SMP, anak SMA, bikin kaos. Coba temanya sekarang anak muda yang lagi yang rame-rame apa? BTS. Coba. Ya BTS. BTS volume pencariannya tinggi bos. Betul. BTS itu masih bisa disegmentin lagi. Nama personilnya. Nah, Dek Sony kan penggemar BTS. Coba sebut nama personilnya siapa? Tidak dong. Hah? Saya bukan. Itu sumber duit itu saya aja demen. Tahu enggak siapa yang paling gede volumenya? Siapa? Si Jungkook. Jungkook, Jimin tuh paling tinggi itu. Ya. Yeah. Pangsa pasar anak SMP itu jarang loh dilirik orang. Dia potensinya gede. Gedenya gimana? Dia kan bayar. Ada tapi, di marketplace kan ada fitur bayar Indomaret. Hah?
pasar SMP itu bukannya orangnya nggak punya uang ya, Om, ya, untuk anak-anak sekolah gitu. Kan yang ngambil keputusan kan anak sekolah, bayarannya kemana dia? Dia paymentnya kemana? Indomaret. Ya, tapi uangnya itu loh, kan harus minta dulu kan ke orang tua. Pak, gini, Indonesia itu konsumtif. Orang itu kalau namanya udah hobi, udah demen banget. Tugasnya kita itu cuma ngerayu dia aja. Sekarang gambarlah hiasan dinding. Seakan-akan si member BTS itu salah satu personelnya lagi memeluk atau lagi arah ke tempat dia tidur. Coba aja jual posisinya yang ngadep ke lagi di meja belajar posisinya, atau yang ngadep di tidur, poster-poster begitu. Oh gila. Ketika orang sudah hobi, apapun akan dia beli. Ketika orang sudah demen banget, ngefans banget, dia akan wujudkan itu. Coba inti menjualan yang game, inti kan hobinya gaming. Apa aja inti usahain kan? Betul. Inti mau beli kan? Betul. Itu segmen pasar banget. Dan itunya figur-figur action gitu, lumayan itu. Okay. Risetnya lebih cenderung ke situ tuh, volumenya nanti. Karena kalau sudah ada yang begitu, apalagi pro segmen-segmen yang sudah ada komunitasnya, walaupun volumenya kecil, tetapi dia punya komunitasnya. One Piece. Betul, One Piece. Marvel. Apa aja tuh bisa? Iya sih. Berarti ini jualannya ini ya, Om, ya, ke custom berarti ya. Kayak nge-target ke barang-barang kayak baju custom gitu ya. Nanti tinggal sablon gitu ya berarti. Baju customnya boleh, hiasan dindingnya boleh. Jadi tentuin dulu. Jadi bisa jadi tadi kan dari barang-barang yang kita riset kan gitu. Atau sekarang kita tahu mau dijual barangnya ke siapa nih. Misalnya para pehobi One Piece. Kita targetnya One Piece nih kan gitu tuh. Nah, semua yang berbau-bau One Piece, mulai dari poster, boneka action figurnya, bukunya, kaosnya dan lain-lain, udah. Jadi nggak kaku-kaku banget. Jadi kalau udah dari situ itu tidak terlalu, udah nggak terlalu ini, nggak bukan volume lagi. Gitu. Kadang-kadang kita terlalu terpaku dengan itunya, dengan volume pencarian tadi. Padahal kan kalau dengan begitu nanti bisa dipadupadankan dengan Facebook Marketplace, atau dengan Facebook personal kita, atau dengan IG personal kita. Percaya atau tidak lah ya, cepat atau lambat nanti, sebenarnya fungsi marketplace dan WhatsApp itu sama, buat nampung leads. Nah, sekarang kan tinggal dibikin aja IG, Facebook personal atau grup atau apa, untuk menampung seputar bercerita-cerita tentang One Piece atau apa. Nanti diselingin jualan. Bisa juga. Nggak mesti dari iklan dulu tuh. Begitu kita sudah punya fanpage-nya, atau kita tahu nih yang Instagram-Instagram yang punya paid promote atau akun public atau apalah kan gitu, yang membahas ke situ, bayar paid promote ke mereka. Sekali posting berapa sih, 50-150 ribu, kok itu bisa juga. Kadang-kadang kita terlalu kaku, harus banyak dulu volume pencariannya, padahal di luar mah banyak kan gitu. Jadi mau pilih yang mana? Bisa saja kita yang cari trafficnya dari luar marketplace atau yang di dalam marketplace. Jadi riset pasarnya sih sebenarnya ke situ saya lebih banyak. Oke. Cara ngerisetnya. Oke, berarti risetnya itu lebih ke ini berarti ya, lebih tertarget ya kalau Om Rampus ya. Iya, jadi kalau saya lebih mendengar, saya mau jualan ke siapa nih? Tadi itu Rantus itu seandainya awalnya itu saya cuma ngecek, jujur aja saya ngecek itu ngelihat volume penjualan di Indomaret apa mat. Saya tahu yang di sekitar saya itu seminggu dia keluar berapa, itu jebakan tikus, perangkap tikus, saya tahu jumlahnya berapa. Seminggu keluar 200. Oh, Om Rantus kok tahu gitu, gimana tuh caranya tuh? Tanya, saya ngecek, tanya ke supervisornya. Saya tanya ke situ. Lah, ujung-ujungnya berarti kan di sekitar situ banyak tikus. Dulu sebelum COVID, seandainya saya kan,
kalau saya di online karena yang saya lakukan dulu planningnya adalah saya akan buka stand di Car Free Day. Kalau emang volumenya tinggi berarti kan volume ini bisa di-reset secara online, memang ada lah di Google Keyword Planner di volume pencariannya Shopee. Ya. Secara offline itu sebenarnya bisa dicek juga. Lihat perputaran barang yang cepat apaan. Nah, racun tikus di sekitar saya yang perangkap tikus, jebakan tikus itu lumayan. Satunya konternya minimarket itu bisa keluar 200-300 pack per minggu. Lihat radius yang dia jangkau berapa. Dan posisi saya dekat dengan Car Free Day. Dulu sebelum Covid itu rencana saya dulu kalau online-nya nggak naik, ya, saya mau buka stand dulu di situ. Buka aja dulu, bikin-bikin banner, ex-banner. Jualan kan yang penting, apa ya, mau ngerjain sih, malu kan gitu. Kalau mukanya agak tembok ya lumayan lah bisa, tapi kalau mukanya masih jaim-jaim, gengsi-gengsi, ya nggak usah aja jualan, pensiun aja. Kalau baru niat jualan tapi ada rasa malu, nggak usah ikut jualan, nama-nama kompetitor kita aja. Tapi kalau yang udah mulai jualan tapi ada rasa malunya, pensiun aja sekarang. Nama-nama kompetitor aja yang ada sana. Gitu aja sih. Oke. Itu tadi untuk cara risetnya ya teman-teman. Nah sekarang kalau untuk ini Om, kalau misalnya kita udah nemu nih produknya, nah kan pasti yang jual produk itu juga kan sejenis kan pasti banyak tuh. Nah gimana caranya buat produk kita itu lebih unggul atau lebih berbeda gitu dibandingkan dengan produk-produk kompetitor kita. Nah biasanya Om Ramtus gimana tuh? Kan yang jualan Ramtus kan sebenarnya banyak tuh. Perbedaan produknya Om Ramtus sama Ramtus lain tuh apa gitu caranya buatnya? Kalau Ramtus saya dengan Ramtus orang lain sebenarnya udah hampir sama karena semuanya udah pakai copywriting saya lah rata-rata kan gitu. Cuman membuat Ramtus saya berbeda dengan brand yang lain yang dulu saya lakukan kan gitu. Itu mas sederhana caranya, nggak usah ribet-ribet. Pertama kan saya pakai tadi Desoni kan pakai itu jerawat, obat jerawat itu. Ini serius Desoni itu cari barang yang ente pakai ya. Coba ente pakai, begitu ente nyaman coba tulis versinya ente kan gitu ya. Itu nanti akan membuat jadi bahasa pembeda, bahasanya akan beda. Oke. Yang kedua, karena posisi jualannya kita di marketplace, ya, posisi kita jualannya di marketplace berarti kita harus ada beda dengan seller yang lain. Bedanya ini lihat aja dari cara tampilannya toko orang. Biasanya itu gambar pertama lihat backgroundnya, lihat tampilannya, lihat headline-nya. Nah. Terus isinya kayak apa biar beda? Ya lihat aja bintang 1, bintang 2, bintang 5. Lihat aja bintang 1, bintang 2. Oh, ini masalahnya. Udah naikin, jadiin konten. Bintang 5-nya pakai lagi aja. Oh, berarti orang butuh itu. Udah gitu-gitu aja. Iya sih. Berarti dari kekurangan dari kompetitor ya. Lihat di ulasannya ya. Iya. Kayak pengirimannya lambat atau mungkin packingannya jelek gitu mungkin ya. Iya, dia akan bilang itu, oh pengirimannya lambat, oh packingannya jelek, pengirimannya lambat, oh kualitasnya begini begini begini, ya elah tinggal dibilang aja. Saya sampai ketemu bahasa serius, saya coba itu jualan. Dulu waktu jualan sebelum ada Ramtus, semua bahasa orang sama, penjual racun tikus itu bahasanya sama. Pasti orang akan jualnya itu mati kering gak bau. Itu tahu gak, itu sebenarnya bahasa copywriting. Secara keilmuannya gak ada. Mati tikus, mati kering gak bau, secara keilmuannya gak ada. Semua tikus matinya kering, makhluk hidup matinya kering. Kecuali kalau kejebur di got, kecebur di kolam, emang basah lah matinya. Nggak bau, nggak mungkin lah makhluk hidup sampai detik ini mati. Pasti bau dia kalau nggak segera diselenggarakan. Satu-satunya makhluk hidup yang nggak bau sampai sekarang cuma satu, Firaun. Itu kan logikanya nggak ada. Lah, tak lihat itu orang semua bahasa begitu. Ya sekarang tinggal didekatkan dia secara keilmuannya bahasanya apa. Nah, bahasanya cuma satu. Membasmi sampai ke sarangnya.
Nah, gimana bahasa? Ah, itu ketemu bahasanya tuh. Nah, produk-produk itu pun juga begitu sebenarnya. Bintang 1, bintang 2, terus bintang 5, terus lihat jargon orang. Antang dari situ mainnya di situ. Oh, saya cerita-cerita begini sekarang udah ada lagi racun tikus milik punya saya. Bahasanya di copy pasti 100%. Ada itu. Ada emang. Jualan di marketplace juga. Ada. Di marketplace juga namanya cuma beda 2 huruf sama saya. Apa tuh? Enggak, beda cuma 2 huruf. Ada lah. Ntar saya promoin jadi ini lagi. Harga dia bedain 2.000. Harga cuma dibedain 2.000, terus mereknya dia dibedain 2 huruf. Ya mau gimana, itu rezeki, itu persaingan. Gak boleh juga kita ngomel-ngomel dia ya. Ini gimana mungkin rezekinya di? Iya sih. Dan itu yang akan terus bikin berkembang. Jangan jiper juga, jangan takut juga, jangan emosi juga dapat begitu. Oh ya, wajar. Kita hidup kan dari proses cotek mencontek. Mana ada sih orang kita yang kerjaannya nemu? Nggak ada. Penemu itu kan orang dulu. Amati, tiru, modifikasi. Udah. Tutup deh. Iya sih. Nggak main nggak? Itu. Jadi nggak juga. Ya, sebenarnya abis itu, ini kan udah dapat nih. Kita udah ketemu, udah jualan. Oke. Setelah jualan, ada yang beli, ada orang ngechat, dari situ akan ketemu. Coba chat orang-orang itu. Nah, begitu ngechat dengan customer, kita akan ketemu lagi gaya bahasa baru. Rantus itu nggak jadi 1 bulan, 2 bulan aja. Untuk menemukan gambar warna kuning dan bahasa copywritingnya sekarang, saya butuh waktu 6 bulan. Bahasanya ganti terus, selama 6 bulan pertama bahasanya ganti terus. Ketika saya dapat ide baru, bahasa baru dari customer, saya masukin. Gitu. Oh, kan algoritmanya nanti nggak bagus kalau diedit judulnya, diedit deskripsinya. Kan gitu. Yalah, gampang aja, tinggal bikin aja judul baru. Naikin lagi judul itu. Begitu naik, begitu udah penjualannya udah banyak, yang judul baru, yang lama tadi yang nggak bagus itu, ya udah. Oke. Gitu. Siap. Nah, terus gitu kalau sih. Itu tadi kan cara buat ini Om, riset keunggulan produk. Nah, sekarang untuk nentuin harga nih Om, kalau misalnya udah nemuin keunggulannya. Harga? Ya, nentuin harga nih. Yang harga, yang cara harga. Gimana caranya harga itu kompetitif gitu dengan kompetitor-kompetitor kita. Apa lo lebih rendah atau gimana? Harga? Harga kalau bisa itu jualnya lebih mahal. Jangan mau jual murah. Jual murah. Nah, sebenarnya kita pada zolim. Doanya apa? Sehari-hari doanya apa? Mau cepat kaya, mau dapat beli ini, beli A, beli B, beli C. Nah, terus salah satu untuk mewujudkan doa tadi, kita usaha dengan jualan. Di dalam jualan kita pakai pula harganya lebih murah. Kapan bisa kebelinya? Jualan yang harga orang cukup dilihat harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Dengan produk yang kita pegang, kita lihat kualitasnya, dengan desain yang akan kita branding, dengan desain yang akan kita lakukan, ya nanti di situ ketahuan harganya berapa. Sekarang kaos pria jual kaosnya berapa? Harganya kalau ada yang lagi di depan laptop coba buka. Kaos pria biasanya sih paling murah ya itu 18.000. Ada jual 18.000. 45.000. Ya. Iya. Yang dijual kaos sih, bukan temanya. Coba tema Palestina. Jual 110. Babi ngepet jual 100. Kalau kita jual tema, yang temanya yang dijual, harga bisa naik. Tetapi kalau cuma mau bersaing kaosnya doang, ya kaos polos, udah gitu nggak bisa lagi ngecari cowokannya gitu kan gitu.
iya harganya kan murah, tetapi ketika kontennya yang dijual mahal. Kopi cappuccino harganya berapa? Kopi hitam harganya berapa? Kopi saset harganya berapa? 3.000. Nih, coba beli di tempat yang mana, kafe-kafe, harganya berapa? Ya, yang dia jual kan sebenarnya suasananya. Ada yang protes nggak? Jual beli es teh manis berapa? Itu jual beli es teh manis berapa? 3.000. Coba pergi ke hotel, ke restoran, jual es teh manisnya berapa? Es teh manis di hotel berapa? Gratis biasanya? 10.000, 20.000. Salah satu hotel di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, saya pernah minum cappuccino, itu harganya 110. Di Starbucks aja 56. Ya 56 yang grande kalau nggak salah saya. Rasanya tetapi gimana? Tapi itu di hotel. Rasa kopinya? Sama aja. Tetapi ada nggak orang protes? Orang namanya orang butuh karena emang nggak ada lagi kafe di situ dia jual. Beli rokok lah. Beli rokok di hotel berapa? Beli rokok di Indomaret berapa? Beli rokok di warung berapa? Tetapi ketika orang butuh, di situ. Jadi harga sesuai dengan segmen pasarnya. Kalau mau pukul rata nggak ya ketemu hancur barangnya. Hancur harga barang itu hancur. Karena yang kenapa makanya saya bilang dia harus tertarget, emang harus segmented banget. Ya itu aja udah ketahuan dari kopi, dari teh udah ketahuan. Orang-orang restoran, hotel, tempat-tempat yang mewah-mewah, cara nampilinnya dia beda. Gelasnya dia bikin tangkainya yang tinggi. Isinya kan dikit aja, padahal coba lihat gelasnya orang di warteg, itu kan gede, full isinya, harganya 3.000. Tapi coba lihat ke hotel, cuman main bentuk gelasnya doang, isinya paling setengah, udah harga mahal isinya setengah pula. Berarti kan apa itu? Tampilannya, yang dibeli orang kan desainnya, kita aja nggak sadar. Jadi jualan online pun sebenarnya situ. Nanti biar mau harganya naik, biar agak beda, biar apa ya tergantung konten, tergantung gambarnya, tergantung videonya. Wong kita sekarang jualan online, jualan desain kok, jualan gambar, jualan video. Jadi kalau ngeluh, oh harganya udah hancur, ya kalau situ hancur, ya carilah ide gambarnya kayak apa. Kayak tadi lah temanya. Sekarang kalau di gambar si Jungkoknya emang lagi gantengnya kan gitu tuh, dapat momennya cetek jual, udah harganya akan beda. Beda nanti jual baju tulis sama Manchester City sama jual baju yang Manchester City lagi dapat piala championnya atau Chelsea-nya kan gitu. Bisa. Jadi kalau harga, jangan harga patokannya cari harga terendahnya berapa, cari harga tertingginya berapa. Cocokkan dengan produk yang kita jual, kualitasnya, desain gambarnya, ininya, cocokin berapa harga itu baru kita jual. Racun tikus, jualan saya, waktu saya sebelum jualan itu harga racun tikus itu 1.500 sampai 135.000. Ada yang jual, ya orang bilang saya 27.000 kemalan, jadi nggak usah beli barang saya. Tetapi segmen pasarnya ada. Gitu. Nanti gambar bahasanya itu tergantung dari kita. Oke, oke. Berarti untuk nentuin harganya, kalau bisa dari ini ya Om ya, dari sisi emosional pembelinya itu kita harus dapat gitu ya, biar nanti harga kita bisa pasang lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Kurang lebih gitu ya untuk penjelasannya Om Ratus tadi. Iya, kalau jual mau, iya kalau jual murah, kapan naik haji nih, kapan beli mobilnya? Ntar yang disalahin Tuhan lagi, kok nggak dikabul-kabulin? Gimana mau dikabulin? Orang barang 100.000, situ jual 60.000, 75.000, ya nggak bisa lah. Nyari gara-gara aja, ntar dibilang Tuhan, oh Tuhan nggak ngabulin doa gue ini, impet.
supplier bilang nih dikasih, makan kejadian tuh di Bali supplier udah ngasih harga bagus, harganya udah bagus, terus harga di MP-nya ada lu supplier itu yang ngasih space harga jual di end user dengan Bali itu ada space 50%, ada lo yang ngejualnya masih diskon, dia cuma jual beda-beda tipis ya, di up 10.000 20.000 doang, 10-20%. Riset itu kurang riset. Udah lanjut. Hah? Kurang riset. Takut. Enggak, orang jual harga itu sebenarnya bukan harga murah, harga tinggi. Kalau ngomongin harga, harga idealnya berapa? Berapa? Ya, tarik garis mindset ini. Harga ideal tuh berapa? Berapa harga ideal tuh ya kita yang nentuin, kita yang seller. Pembeli adalah raja, penjual pembinanya raja kan gitu. Betul. Suka-suka kita mau jual berapa? Betul. Ada yang bilang mahal barang kita ya, berarti bukan dia yang target kita. Oh, orang enggak beli gara-gara kita karena kita lagi berjualan di luar target kita. Ya itu penyebabnya. Jadi salah kita, oh harga saya kok udah murah tapi enggak laku, enggak laku-laku juga. Si harga tapi orang jual mahal laku aja. Iya, pinter cari targetnya. Orang takut loh barang. Mau percaya enggak? Coba cari sekarang. Sendal jepit harganya berapa? Enggak tahu tuh berapa. Swalo berapa? Kalau Swalo berapa sendal? 10.000. Nah, 10.000, 15.000 sendal Swalo ya. Nah. Coba pergi ke mall-mall yang agak bagus. Atau di Shopee ada sendalnya itu, sendal jepit itu. Sendal jepit itu biasanya keluaran dari, kalau made in-nya Brazil, itu harganya mahal. Sendal jepitnya itu harganya 450.000 satu. Ada yang beli. Bentuk sendalnya mirip dengan Swalo, dengan tingkat tebelnya nggak nyampe dua kali tebalnya sendal Swalo, bentuknya persis. Saya punya. Bentuknya persis sama seperti sendal Swalo, tetapi ketebalannya itu ibaratnya 1,5 Swalo lah. Ketebalan alasnya, lebar talinya, bentuknya persis Swalo. Tapi orang itu bisa jual 400.000. Yang dibeli orang apa? Mereknya. Nah, disitulah brandingnya. Jadi kalau harga, balik lagi kalau harga, ya tergantung kita lah. Tergantung desainnya kita, tergantung brandingannya kita. Nah ini Om, mumpung ngomongin produk, branding nih. Pada dasarnya nih, harga produk itu murah. Oke. Yang bikin mahal sebenarnya brandingnya. Oke. Nah ngomongin branding tuh, gimana caranya Om Ramtus untuk nge-branding Ramtusnya? Cara brandingnya? Nge-branding produknya tuh. Ya gak ribet. Ya tadi nge-branding produk itu idenya ya dari kompetitor lah. Lihat tampilan kompetitor, gimana kita biar beda sama dia. Bahasanya bagaimana bahasa beda dari dia. Dan yang intinya, tetapi saya mendekatkan bahasa itu mudah dimengerti sama dia, mudah dimengerti sama segmen pasarnya. Kenapa jualan skincare itu lebih sulit? Gini nih, saya gak mungkin sebutin mereknya. Coba lihat, tapi saya salah satunya coba pernah cek bahasa skincare. Orang-orang jualan skincare. Skincare ini kan segmen orang ini kan macam-macam. Ya, dalam nge-branding pun sebenarnya nge-branding bukan sekedar gambar, bukan sekedar itu juga, bahasa juga. Bahasanya ketinggian, tapi segmen pasarnya bawah, ya nggak masuk. Yes. Jadi kalau nge-branding, lihat segmen pasarnya siapa, lihat kompetitornya bagaimana, bagaimana beda, itu ide awalnya. Selagi belum bisa nemukan punya orang itu kompetitor seperti itu, ya gak bakalan bisa itu nge-brandingnya. Nanti kan ada pakar branding lagi, sebenarnya saya bukan pakar brandingnya. Bukan ranah saya lah membahas branding, cuman cara saya melakukan berjualannya ya segitu aja, cuman lihat kompetitor, oh dia begini, bagaimana saya beda. Yang salah ditafsirkan sama orang, amati tiru modifikasi, itu
benar-benar punya orang dicontek 80-60% ya, itu mah bukan modifikasi namanya. ATP itu. Ditiru plek-plek. Ih, kalau ditiru plek-plek ya beda. Itu ketahuan barangnya nanti barang jelek. Itu. Kan barang KW aja kan harganya murah. Barang mahal ada segmen. Jadi kalau enggak brandingnya ya pokoknya lihat kompetitornya lah. Lihatin kompetitornya, lihat produk kita, lihat segmen pasarnya. Udah, mainkan bahasanya, mainkan gambarnya. Itu udah gitu doang. Kalau di gambar kita paling enak lagi. Kalau di tinggal lihat CTR-nya berapa. Iya sih. Untuk patokannya dari situ doang. Kalau CTR-nya udah bagus menurut kita ya udah, itulah yang work. Jadi nih kan gini nih, kalau di grup nih Baleomal kan suka ditanya tuh, mohon dong kritik dan saran nih. Ya, bagus. Atau belum. Nanya sama pedagang. Yang gak masuk, dia bilang jelek lah. Nanya sama kompetitor. Nanya sama calon customer. Calon customer ngasih datanya dari mana? Ya itu dari CTR. Kan begitu. Betul. Mantap. Hah? Yes. Kan gitu. Nah, jadi jangan kepancing. Jangan... Gambar itu, branding itu sebenarnya apa ya? Nggak mesti bagus, cuman menjual bahasanya gitu. Yang penting bahasanya menjual. Nah, biasanya untuk CTR-nya nih, Om, ada yang nanya nih. CTR biasanya yang bagus itu berapa persen, Om? Per orang itu beda. Om Sony berapa ya? Kalau produkku ya, produkku itu 2% udah bagus, soalnya fashion kan. Berapa? 2%. 2%. Itu sesuai pengalamannya. Kalau saya, bagi saya pribadi patokannya 3. Apapun produk yang saya jual, saya punya 3. Kalau nggak 3, udah nggak mau saya. Itu taunya dari latihan sendiri masing-masing. Dari Sony bilang 2% kan karena pengalaman. Saya bilang 3% juga karena pengalaman. Nanti Om ABN, Om Bong Apan, atau Susu, atau lain-lain yang ngajar, buka kelas, yang ngasih tahu, itu berdasarkan pengalamannya. Kita coba aja. Kita cuma, itu dari latihan baru ketahu. Kalau saya 3%, jujur aja, saya bukan 3%. CTR nggak 3% berarti gambar saya salah. Tapi kalau nggak 3%, udah 3% saya nggak laku, berarti bahasa saya kurang tepat. Pokoknya 3% wajib closing. Nggak closing berarti itu ada masalah di produknya, di copywritingnya. Oh ya, buat yang belum tahu CTR ya, soalnya ada yang nanya juga apa itu CTR. CTR itu click-through ratio, jadi perbandingan orang view sama orang klik itu nanti sama dengan disebutnya CTR. Ya bisa dibilang intinya untuk CTR itu banyaknya orang yang klik lah di produk kita. Jadi kalau semakin banyak CTR kita itu tandanya untuk produk kita itu bagus gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi gini ya, maksudannya sih kalau mau jualan sederhana-sederhana aja, jangan terlalu yang mikirnya yang rumit-rumit gitu. Oh, gambarnya harus bagus. Bukan bagus, menjual. Bagaimana gambar yang menjual? Ya lihat CTR-nya. Itu latihan sih. Oh, gimana cara nge-brandingnya? Harus ini udah bagus, udah. Enggak, cobain dulu aja. Kalau belum dicobain, gak ketemu. Kalau bisa sih, udah ngeluh dulu. Aduh, gagal-gagal terus, akhirnya gak jadi jualan kan. Kalau gak jadi jualan, kompetitor kita berkurang. Ngeluh-ngeluh aja nih. Iya sih. Ya. Berarti benar ya yang dikatakan sama ini Om Bob Sadion, Om Bob Sadino ya. Bisnis itu bukan ditanyakan tapi dibuka ya. Berarti benar ya. Iya. Nanya mulu. Benar. Kita justru paling senang banget dengar orang-orang ngeluh. Ayo lu ngeluh lu. Besok pensiun kan gitu. Nyinyir lagi. Oh, saya udah cobain gagal. Alhamdulillah kan gitu. Enggak sih, enggak, alhamdulillah beda. Di saat berhenti itu, ya kita kan nggak tahu juga lah kapan posisi mau. Ya cepet dapet momennya, cepet dapet CTR-nya, cepet dapet closing-annya, iya pas. Tapi kalau enggak, saya rata-rata nyobanya ya 3 bulan.
produk itu apa mau saya jualin apa tidak, apa aja sih setiap mau jualan. Saya rata-rata 6 bulan. Tiga bulan. Bisa naik gak nih barang sama saya ya gitu. Cocok gak nih ya gitu. Atau saya akan ngulik habis itu maksimal itu 3 bulan. Lewat 3 bulan berarti barang itu gak cocok sama saya. Itu udah nyoba barang itu cocok di orang. FBH-nya lancar jaya. Begitu saya jualin anjlok gitu kan gitu. Gak naik-naik. Berarti bukan hoki lah. Oke. Berarti gitu. Berarti patokan buat tes produknya itu berarti kalau di Omram itu 3 bulan ya. Kalau misalnya produk ini penjualannya nggak oke, berarti jelek gitu ya berarti produknya. Kalau saya iya, karena gini, kenapa saya ambil fasenya 3 bulan? 30 hari pertama tuh untuk fase uji coba ngambil data semuanya. Tak kuasin. Ambil data semuanya, data apa? Data gambar, data keyword, data deskripsi, data itu saya ambil 30 hari nonstop saya iklan, saya akan lihat satu-satu performanya tiap hari. Di bulan kedua itu fase saya untuk memperbaiki kesalahan di 30 hari pertama. Hasil analisa 30 hari pertama itu saya lakukan di 30 hari yang kedua. Setelah saya perbaiki, ada nggak naiknya di bulan yang ketiga? Kalau dia naik, cakep. Kalau dia nggak naik juga, ya berarti saya udah fail untuk produk itu. Ada juga produk yang fail bagi saya, ada. Di orang naik, saya fail itu ada. I see. Ini ada yang nanya nih, Om Ahmad. Nanya, ya? Om, kalau banyak yang lihat nggak beli, itu salah judul atau apa fotonya, Om? Banyak yang lihat nggak beli, ngeklik nggak deh? Kalau dia ngeklik banyak, patokannya gini ya, kalau banyak lihat tapi nggak klik berarti itu gambar pertamanya yang nggak menjual. Tetapi banyak ngeklik tapi nggak beli, penjelasan produknya, edukasi produknya yang kurang tepat versi si calon customer lo ya. Oke, berarti intinya apalagi di shot. Ini ada yang nanya juga nih dari ini, Om, ada patokan nggak buat minimal volume pencarian? Tadi kan Om Ramtus kalau misalnya riset produk kan pakai kata kunci turunan kan. Nah itu kan kalau biasanya kata kunci turunan, volume pencariannya kan dikit-dikit tuh, Om. Nah itu ada patokannya nggak, Om, minimal berapa gitu? Saya sih minimal saya 300. Karena gini loh, semakin dikit orang ngerti kata itu, berarti sebenarnya semakin tertarget, tersegmen banget tuh barang. Bukan yang belinya nggak ada loh. Misalnya itu volume pencariannya sekitar 200-300. Tapi itu kemungkinan besarnya itu orang yang benar beli. Beda dengan yang banyak. Banyak volume pencarian itu kan robot yang baca. Kita lagi ngeriset, mau ngeriset apa? Kaos pria. Om ngetik, saya ngetik kan kehitung, kebaca. Iya sih. Ya. Itu jadi campur. Tapi kalau orang yang sedikit ngetiknya, kalau saya sih berasumsi kalau semakin sedikit diketik orang, itu pangsa pasarnya semakin tertarget, ke segmen banget tuh pasarnya. Nah, bagaimana caranya naikin yang dikit tadi? Baru itu dibikin misalnya kayak IG-nya dibikin, Facebook-nya nanti woro-woroin di situ, web personal, sosok review Ramtus tuh dulu mana ada. Sayanya aja kepedean nulis di status-status personal saya, begitu udah agak muncul-muncul di DMP-nya udah mulai deh tuh. Posting jualan itu boleh tapi jangan sering-sering banget. Banyak coba deh bahas-bahas. Saya kan enggak posting, saya jualan racun tikus kan, saya enggak postingnya begitu. Saya postingnya kan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu kan gitu. Bikin orang penasaran aja ya, penasaran orang ngeklik kan gitu. Ya udah, awalnya dari situ. 2018-2019 itu yang saya lakukan. Saya enggak berjualan dulu gitu. Oke, udah hampir 1 jam, Om. Kalau gitu mungkin ini terakhir deh. Pesan-pesan untuk teman yang belum nemu produk nih. Apakah disuruh pensiun aja atau
gimana tuh biar nggak nambah kompetitor? Ya, tergantung. Nah, kalau yang mau mulai ya, baru mulai, ya tadi aja lah, cobain aja. Benerin riset keywordnya, benerin riset gambarnya, terus jalanin evaluasi hari per harinya. 30 hari pertama itu evaluasi performanya bagaimana. Otak-atik aja terus. Ya, habis itu lakukan perbaikannya. Perbaikannya itu nanti dulu, jangan hari begitu hari pertama langsung diganti hari kedua. Begitu lihat data hasil hari pertama diganti di hari kedua, ya enggak juga. Biarin aja dulu, minimal jalan seminggu. Dari seminggu itu lihat. Jadi jualan itu cuman melatih, jualan itu latihan. Anggap itu latihan. Kalau beranggapan jualan semua orang jualan pasti akan pengennya untung. Cepat atau lambat, cepat atau lambat mau lakunya itu, mau cepat suksesnya tergantung tingkat proporsi latihan. Yang instan nggak ada, jebret buka toko langsung besok langsung meledak, ya nggak juga lah. Mustahil. Orang FB yang jualan itu, dia kan berkali-kali juga dulu iklan. Ya baru dari situ ketemu dia salah-salahnya di mana dia. Cuman latihan dievaluasi, ketemu nanti yang namanya winningnya, winning produknya, winning keywordnya, winning gambarnya, winning copywritingnya, itu dapat winning itu muncul karena sering latihannya, sering kita menganalisa performanya. Oke. Gitu sih. Ya, ada beberapa sih. Ntar dulu nih. Kata kunci turunan berapa kata patokannya, Om? Bebas. Selagi ada pencariannya, hajar. Oke, ini ada juga. Terus nih, Om. Nanya apa nih? Untuk riset awal produk, misal fashion custom itu berapa banyak, Om? Apakah harus ratusan? Mungkin ini volume pencariannya kali, Om. Untuk riset awal produk. Untuk produk fashion custom tadi. Kalau saya 300. Kalau saya di 300. 300 ya minimal ya. Saya 300. Cuman kalau barangnya terlalu umum ya. Ya kayak tadi misalnya kaos. Kaos itu kan umum banyak. Saya harus ngangkat temanya. Saya akan cari tema siapa yang mau saya ambil. Misalnya bola. Oke, kaos bola. Bolanya berapa? Dapat kaos bola. Habis itu saya akan cari lagi bolanya ini segmennya ke siapa? Ke klubnya kah atau ke personalnya, misalnya Ronaldo-nya. Jadi kan gitu. Itu satu. Kalau enggak ke kayak musik, yang pokoknya yang punya basis-basis inilah, basis-basis fans-nya kuat, loyal. Bola orang suka tapi banyak yang enggak loyal. Oh ya. Itu ya, itu kalau di bola. Tapi coba deh main basket, coba yang golf. Wah, itu beda lagi. Akan ketemu beda. Walau bola itu sekedar hobi, kesukaan biasa, tapi nggak terlalu fanatik banget. Kecuali itu ketemu fans garis kerasnya, misalnya ke Viking Persib gitu kan, ke Jack Mani, ke The Jack dijual ke Persija. Wah, itu fanatik. Dia segmen pasar. Tapi orang yang mengidolakan Persija belum tentu dia The Jack. The Jack pasti sukanya Persija. Viking juga begitu. Enggak semuanya orang Boboto itu Viking, tapi pas di Persib, ya pasti doyan fisik. Yang segmen pasar adalah si Viking, si The Jack-nya. Nah, begitu juga misalnya olahraga, yang fanatik. Semakin dikit olahraganya itu fanatiknya. Bola sama badminton itu lebih banyak orang hobinya. Suka aja. Tetapi kalau golf tentu. Kalau golf itu kita di kelas atas tuh. Biasanya kan iya, tapi yang golf. Iya, enggak, masih jarang orang jual aksesoris, itu masih lumayan itu segmen pasar. Betul sih. Heeh. Yang fanatik sih, motor antik, motor sih ini sih, Om. Kayak begitu tuh lumayan, volumenya kelihatan kecil, tetapi aslinya itu potensi belinya tinggi gitu. Ini ada satu lagi nih. Itu sih. Om,
untuk mainan produk impor. Soal kalau produk impor, ketika produk saya sih nggak main ya. Nggak main ya, Om ya? Saya jujur aja, kalau produk impor, Om Sony main nggak? Om Sony yang jawab dah. Saya nggak main produk impor. Produk impor sih nggak main sih aku sih. Kebetulan main produk lokal sih. Passion juga produk lokal sih. Tapi ini coba deh, saya coba bantu Jabrer. Untuk mainan produk impor, itu kan lama restocknya. Nah, ketika produk winning kita stoknya kosong, gimana ya Om solusinya untuk meningkatkan produk yang lain? Oke, ini Om Ramtus mau bantu jawab atau gimana nih? Saya nggak ada pengalaman di produk impor sih. Oke. Karena sepengetahuan saya main produk impor itu main ini sih, main hit and run. Ya ya, kalau ini tadi kan masalahnya kan ini, produknya yang best seller kan kosong stoknya. Nah itu kalau misalnya kayak gitu sih, salah satu triknya ya biasanya yang aku lakukan kalau misalnya produkku kosong gitu ya best sellernya, ya buat nge-push produk yang lain, jadi yang produk-produk yang masih sisa stoknya masih ada itu baru aku push, siapa tahu nanti di situ produk yang lainnya itu bisa jadi produk best seller, jadi kita nggak tergantungan sama satu produk doang ke best seller itu. Jadi bisa pakai ya biaya iklannya bisa dibuat nge-push produk yang lain lah. Biasanya itu sih yang saya lakukan sih kalau untuk produk best sellerku kosong sih ya. Emang nggak ada solusi lain sih selain nge-push produk lain. Kalau Prabu sendiri gimana? Kalau misalnya produk best sellernya kosong gitu misalnya. Saya menjadikan barang itu kalau udah best seller, saya udah pastiin sebelum mau jadi winning banget gitu tuh, saya udah pastiin stoknya dulu. Karena saya jual produk itu satu toko nggak banyak-banyak. Variannya nggak banyak-banyak ya? SKU-nya? Enggak. SKU-nya justru duplikat. Banyak itu karena banyak duplikat toko produknya aja sih sebenarnya. Kalau produknya kayak Ramtus itu kan saya duplikat jadi 7-8 judul. Oke, gitu. Oke. Itu sih. Oke, kalau gitu Om ya, terima kasih banyak nih udah mau diundang. Siap. Mau live bareng. Katanya komen-komennya iya, katanya siap. Gokil Om Ramtus, daging banget katanya. Adalah. Sama aja, ntar lebih gokilan nanti pada jualan. Cuman gitu, daripada kalau udah capek pensiun aja. Oke, terima kasih Om Ramtus kalau gitu. Ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nonton.